Sistem ini berfokus pada keahlian dalam pengembangan software sistem informasi untuk organisasi bisnis. Yang kedua, IT Partnership. IT Partnership berfokus pada pengembangan kemampuan berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah Game Technology, di mana Game Technology ini mempunyai fokus pada keahlian dalam pengembangan perangkat lunak, permainan di berbagai platform dan pengembangan bisnisnya. Sedangkan kegiatan mahasiswa yang berada dalam program studi sistem informasi, salah satunya adalah game club, di mana mahasiswa berkumpul untuk membuat banyak game, kemudian bagaimana memasarkannya juga ikut dipikirkan di sana, serta mencari umpan balik apakah game-game yang sudah dipasarkan itu sangat bermanfaat atau menarik bagi penggunanya. Kemudian yang kedua adalah entrepreneur cell. Mahasiswa terbagi dalam beberapa kelompok di mana entrepreneur cell ini mempunyai tujuan bagaimana menumbuhkan sifat kewirausahaan bagi mahasiswa, serta ini didampingi oleh semua dosen yang ada di dalam program studi sistem informasi. Dan satu kegiatan yang terakhir adalah Gria Inovasi, di mana Gria Inovasi ini ada tiga tim, tim web army, tim graphic design, dan tim video. Sedangkan program studi sistem informasi ini menginginkan bahwa semua lulusan yang dihasilkan bukan hanya mampu menguasai pembuatan perangkat lunak atau memanfaatkan aplikasi bisnis, tetapi juga dapat mensinergikan bisnis proses sehingga menghasilkan solusi bagi perusahaan. Dan tentunya kita juga menginginkan seluruh lulusan dari program studi sistem informasi ini mendapatkan tempat yang tepat bagi keahlian yang dipunyai. Misalkan sebagai seorang programmer software bisnis, konsultan profesional di bidang IT, wirausaha online atau di bidang teknologi informasi, serta developer dan entrepreneur di bidang game. Suatu program di bawah program studi sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer di Unika Sudiro Pranoto Semarang.
di sini mahasiswa selain dilatih untuk membuat game, para mahasiswa ini juga mendapatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer seperti programming, jaringan, dan sebagainya. Kintech berdiri sejak 11 November 2011 atau kerennya 11-11-11. Yang diharapkan dari Kintech adalah produk-produk game yang mumpuni atau yang dipakai oleh semua orang Indonesia, baik itu untuk kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kegiatan di Kintech selain kegiatan kuliah, di situ ada juga game club. Di game club ini, para mahasiswa dilatih untuk membuat game, kemudian mempromosikannya, serta menjualnya. Selain itu, kami juga mengadakan game festival yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Di Game Fest ini adalah ajang para pembuat game. Di sini, di Game Fest ini, para pembuat game selain mereka melombakan game yang dibuat, mereka juga harus mempromosikan gamenya dan menjualnya. Yang sudah dihasilkan Kintech, selain game yang lebih dari 30 buat selama ini, sampai saat ini, selain itu juga mahasiswa dilatih untuk menulis di media massa. Selain di media massa, juga jurnal-jurnal ilmiah, baik itu nasional maupun internasional. Selama aku di Gemtek ini dapat banyak ilmu ya, salah satunya itu coding, ada lagi itu bikin game, terus ilmu-ilmu buat desain web, terus baru-baru ini nanti ada desain grafis juga, pokoknya seru deh di Gemtek, terima kasih. Terus yang aku harapin dari Gemtek ini, setelah lulus nanti aku bisa jadi developer game, entah itu game online atau game offline.